Video yang merekam Mbah Tukiran semasa masih hidup viral di media sosial. Mbah Tukiran merupakan kakek yang bekerja sebagai tukang becak. Mbah Tukiran tewas dibunuh temannya, TG, di alun-alun Trenggalek pada Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Di video yang diunggah oleh akun Instagram Sayapati, Mbah Tukiran terlihat duduk melamun di atas becak reotnya. Pria tua itu dengan sabar menunggu seseorang untuk memakai jasanya. Sebuah kejadian yang membuat duka dan kesedihan di tengah masyarakat, terutama keluarga bapak, tulis akun Instagram Sayapati. Di video viral lainnya, Mbah Tukiran tampak sedang mengantarkan seorang penumpang wanita. Dengan susah payah, ia mengayuh becak yang merupakan sumber mata pencariannya. Namun tepatnya kapan dan di mana video tersebut direkam belum diketahui. Sekedar informasi, peristiwa pembunuhan Mbah Tukiran terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Budiono, sesama tukang becak yang biasa mangkal di tempat yang sama, mengatakan kejadian itu dipicu karena berebut uang sedekah. Menurut Budiono, pelaku memang gampang emosi perkara semacam itu. Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Tatar Hernawan mengatakan, korban dan pelaku sempat saling serang menggunakan senjata tajam. Pelaku memegang sabit yang biasa ia taruh di becaknya, sementara korban memegang gunting. Sabetan sabit itu pun mengenai leher korban hingga darah bercucuran. Tak terselamatkan, ia pun tergeletak dan meninggal di lokasi kejadian.